Ini yang sebelah kiri yang 18 Mas Bro ya. Ini yang 12x2. Tanpa ACC sama sekali. Assalamualaikum Mas Bro. Oke, langsung Mas Bro. Jadi hari ini saya akan tes ini power amplifier rakitan pesanannya bos yang dari kawasan Malinau, Kalimantan Utara. Ini untuk review lengkapnya Mas Bro ya, silahkan dicek di video sebelum ini. Kemarin lengkap sekali reviewnya, komponen apa saja yang saya pakai silahkan dicek di video sebelum ini. Untuk karakter powernya ini low Mas Bro ya, low sesuai permintaan si pemesan. Untuk ngetesnya nanti tanpa ACC sama sekali, jadi langsung Mas Bro ya, tanpa mixer, tanpa equalizer. Untuk ngetesnya menggunakan 18x2 sama 12x2. Untuk idealnya Mas Bro ya, power seperti ini menghandle speaker 12 in 2 biji per channel, atau mungkin 15 in yang wattnya 500, kanan 2 kiri 2 masih sanggup Mas Bro ya, masih lumayan. Cuma ini karena saya tidak punya 15, jadi saya ngetesnya 18 in. Sebenarnya ada ini 10 in Mas Bro, ini speaker 10 in, cuma apa salahnya ngetesnya menggunakan 18 in. Soalnya nanti si busnya ini menggunakan speaker 15 in Mas Bro ya, rencana menggunakan speaker 15 in, mungkin kanan 2 atau mungkin yang sebelah kirinya nanti ini 12 in kali 2, jadi 15 2 12 2. Jadi saya ingatkan lagi Mas Bro ya, hati-hati dengan akun FB audio power rakitan yang di Facebook, itu semua videonya dicuri dari YouTube saya, ini channel power rakitan, jadi itu bukan akun FB saya Mas Bro ya. Jadi hati-hati kalau transaksi jangan lewat messenger, soalnya di video terakhir ini sudah ditutup Mas Bro ya, nomor WA saya di pojok di bawah sudah ditutup, jadi hati-hati itu bukan akun FB saya, soalnya kalau jualan tidak menggunakan Facebook, 100% menggunakan YouTube seperti ini. Lanjut Mas Bro, kerja tes pakai lagu DJ yang seperti biasa Mas Bro ya, bukan yang Thai Battle, cuma ini judulnya paling cocok buat tes sound system judulnya. Lanjut, ini saya on Mas Bro ya powernya. Untuk model boxnya sama persis dengan yang kemarin, yang 10 ampere CT-nya 45. Soft start, terus protektornya sama, elkonya pun sama, cuma jumlahnya berbeda, sama trafonya juga. Kalau kemarin CT45, ini menggunakan CT55. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebelah kiri 18x2 itu Mas Bro ya, 18x2 yang planar. Untuk yang sebelah kanan ini 12x2 yang 12 in kali 2 yang sebelah kanan plus tweeter. Coba saya on dulu lagunya Mas Bro, pakai lagu DJ dulu. Ini yang sebelah kiri yang 18 Mas Bro ya. Ini yang 12x2 tanpa ACC sama sekali. Coba saya hidupkan keduanya. Kalau buat rumahan Mas Bro ya, kalau buat rumahan ya biar menghandle speaker 18 yang watt-wattnya agak ringan, buat rumahan ya sebenarnya sudah cukup Mas Bro, asal buat rumahan. Cuma kalau saya bawa keluar, jelas ini bassnya jarak sekitar 15 meter hilang Mas Bro, karena ini cuma menggunakan 10 ampere setnya 55,
Jadi ngetesnya saya pun di dalam seperti ini, tidak di luar. Cuman ini loss Mas Bro ya. Loss ngetesnya loss juga. Ini saya peringatkan lagi, hati-hati dengan akun FB Audio Power Rakitan yang di YouTube Mas Bro ya. Itu bukan akun FB saya. Semua videonya diambil dari YouTube saya semuanya tanpa seizin saya Mas Bro itu ya. Jadi hati-hati, saya ingatkan lagi. Masuk Mas Bro. Buat 18 sahabat banyak kecil-kecil sudah cukup kalau buat rumah. Oke, langsung ganti lagu Mas Bro. Yang sebelah kiri ini lumayan panas karena menghandle speaker 18-an. Yang sebelah kanan ini lumayan Mas Bro, lumayan hangat, enggak sepanas yang sebelah kiri karena yang kanan menghandle 12x2. Wattnya pun beda, wattnya lebih besar yang 18 in. Jadi menghandle speaker wattnya besar pasti akan lebih panas. Itu pasti Mas Bro. Lanjut saya tes pakai lagu dangdut Mas Bro ya. Ngetesnya tanpa ACC untuk karakter powernya ini low. Bisa on dulu. Ini yang 18-nya. Mas Bro, ya model seperti ini idealnya buat rumah Mas Bro ya, buat karaokean di teras mungkin. Cuma kalau buat lapangan jelas belum mampu. Nah, soalnya ini trafonya cuma 10 ampere, CT-nya 55. Sip, oke Mas Bro, masuk pokok ini. Oke Mas Bro. Mungkin itu tadi tes sekilas ini power amplifier Rakitan pesannya bos yang dari kawasan Malinau, Kalimantan Utara. Nanti ngetesnya ini setengah jam Mas Bro ya, setengah jam non-stop. Cuma yang saya masukkan di YouTube paling satu lagu atau dua lagu. Oke Mas Bro, kritik saran jangan lupa saya tunggu. Terima kasih, matur sembuh.